Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku pencinta elektronika dimanapun sampean anda berada. Salam jumpa lagi bersama Dirga Elektro Channel, channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis menservis elektronika dan lain-lain. Ya dulur ya. Jadi video sebelumnya kita membantu tetangga ya lur, nolong tetangga mesin cucinya yang pengeringnya nggak normal ya lur, kadang hidup kadang mati, dan permasalahan pada switch pintu atau door switch ya lur ya, yang kotor dibersihkan, ditekuk sedikit normal kembali. Nah langsung aja dulur, nih di depanku ini ada apa ya, kita mau coba merakit ya lur ya, langsung aja kita apa ya, kita ulas ya lur. Nah ini ada berapa PCB ya lur, nomor satu dulur ini power ampli ya lur, punya TV Polytron 29 in ya lur, kira-kira seperti ini lur ya. Jadi saya ambil kalau ini yang 14 in lur, IC-nya ini lur ya, IC audionya yang pakai TDA7266SA ya lur, ini yang 14 in, tapi kita ambil yang 20 in ya lur, yang pakai XBR subwoofer ya lur ya, yang sudah slim. Ini IC-nya, rangkaian sama persis, cuma saya pindah di PCB bolong ya lur. Nih LA42152 ya lur, sekitaran keluaran 15 watt ya lur per channel kalau di data sheet ya lur. Oke kayak gini ya lur, ini stereo ya lur. Oke satu, terus di sini ada tune control ya lur, lawas nih, sederhana banget, cuma volume bass treble ya lur. Pakai IC-nya LA3600 ya lur. Iya 3600 ya lur, IC equalizer. Nah di sini setrumnya simetris ya lur, CT, tapi kalau saya lihat data sheet-nya ini operasionalnya di 8 volt sampai 12. Nanti saya kasih strum berapa ya, 6 volt ya lur. Nah nih nanti kita pakai ini lur, kita kasih setrum 6 volt ya lur, 1 ampere lur. CT ini jadi rencana mau saya masukin box ini, tapi saya tes dulu hasilnya seperti apa ya lur ya. Oke terus trafo 1 ampere CT ya lur, kita ambil di 6 volt. Selanjutnya ini lur, nah ini regulator PSU switching asymmetric ya lur, 12 volt, sekitar berapa ampere ya, 3 ampere kali ya lur. Punya TV apa ya, LED Cina ya lur. Nah ini rencananya buat supply si IC powernya ya lur, buat supply ini ya lur. Kita coba kita susun, sambung-sambungin ya lur, terus seperti apa hasilnya ya lur. Nanti akan saya coba pakai speaker 2 ya lur di sini ya lur ya. Disimak terus lur sampai tuntas, saya sambung-sambungkan dulu, saya install sambil diinformasikan lebih lanjut. Simak sampai tuntas. Iya dulurku, sudah disusun ini ya lur, sudah disusun. Ini kebenaran ada speaker Polytron 2 biji ya lur, kita buat tes ya lur. Nah itu tipnya lur di sana lur. Oke, nah ini SMPS nya nih min plus ya lur, sudah masuk ke IC ini lur, min dan plus ya lur. Jadi dia nanti pakai colokan sendiri, terus ini untuk tone controlnya juga nih, dioda min plus CT, ini yang CT nya warna hijau ya lur, ini minnya, ini plusnya, ini kita pakai 6 volt ya lur. Nah ini pakai 6 volt ya lur, 6 volt. Nah ini karena diodanya patah, ini kakinya saya sambung kabel. Nah terus ini speaker sebelah sana ya lur, yang hitam. Nah yang ini speaker yang ini ya lur, seperti itu ya lur. Nah terus ini input lur, input LR sama ground ya lur, jadi kesini ya lur ke output. Nah ini lur ke output kesini ya lur, LR juga. Nah terus kalau inputnya ini lur, nah ini saya culek, saya sambungin jack RCA kayak gini ya lur, stereo ya lur ya. Kayaknya gitu aja dulu ya lur ya, nanti kita tes ya lur ya, pakai receiver ya lur, kita siap-siapin ya lur. Nah kayak gini lur tuh,
pakai receiver, pakai flashdisk dulu. Kita coba culekan dulu. Nah, itu udah nyala tuh. Ke BT ininya kendor kali ya. Oke, USB. Nah, ini kita masukin dulu. Nah, pendek banget kabelnya lo. LR ya lo. LR yang sini. Sama ya yang ini nih. Mudah-mudahan aja bagus suaranya ya lur. Oke. Bass treble, volume ini lur. Kita minim dulu. Nah, ini colokannya dua lur. Ini punya tone controlnya. Terus yang ini satu lagi punya si amplinya ya lur, SMPS-nya lur. Lur ya. Ya, ini udah masuk, kita coba ya lur ya. Coba naikkan volume. Kok belum bersuara lur. Mantap kali lur. Tebel ya lur. Oh, ini volume bassnya agak-agak minta ganti ya lur. Kadangnya sebelah sana bunyi bass, kadang enggak ya lur. Mantap kali ini lur. Pakai power punya TV Polytron lur. Saya mau masukin ke boxnya, box plastik tadi ya lur. Mudah-mudahan aja ini masuk semua lur ya. Oke lur ya, jadi demikian dulu ya. Oke lur, mantap. Terima kasih, semoga menginspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.